Sejak Senin 5 Juli 2021, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan pembatasan lalu lintas sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Kota Palembang. Antara lain Jalan Kapten Arifai, POM 9, Angkatan 45, dan Jalan Merdeka. Aturan itu berlaku mulai pukul 4 petang hingga pukul 10 malam. Rekayasa lalu lintas untuk membatasi kerumunan warga di luar rumah, mengurangi penularan COVID-19. Petugas tak melakukan penindakan jika ada pelanggaran, namun membelokkan kendaraan dengan harapan membiasakan masyarakat. Tiga hari aturan ganjil genap, banyak pengendara yang belum mengetahui aturan tersebut. Pihak Provinsi, Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa tujuan ganjil genap itu bukan untuk menindak, tapi untuk membiasakan masyarakat meng-aware bahwa COVID masih ada di sekitar kita. Jadi tidak ada penindakan dengan tilang, tidak ada penindakan dengan tipiring, kita membelokkan warga yang menuju seluruh daerah. Alhamdulillah hari pertama masih sempat macet ya Pak Kadisub. Hari kedua kemarin sudah mulai, masyarakat sudah mulai mengerti dan tentunya makin hari makin lebih lagi. Sosialisasi ganjil genap berlangsung hingga 17 Juli 2021 mendatang. Pembatasan lalu lintas juga terkait pengetatan PPKM berskala mikro di Kota Palembang yang akan berlangsung hingga 22 Juli 2021. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.